Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahri bersama saya Abang Dandi dalam channel kesayangan kita, Sahri The Explorer. Dalam kesempatan kali ini, Abang Dandi akan mengajak seluruh sahri, khususnya sahri di Darul Fawaz, untuk mengingat kembali hafalan-hafalan yang sudah diberikan. Dalam kesempatan kali ini, tema kita adalah mengingat hafalan-hafalan mahfuzat yang sudah diberikan. Mari kita baca sama-sama dan kita hafalkan bareng. Salam santri, santri the expert. Mahfuzat yang pertama, su'ul khuluqi yu'di, akhlak yang buruk menular. Yang kedua, al-mizahu yurithud dogoin, bercanda itu mewariskan kedengkian atau dendam. Yang ketiga, afatul ilmi annisyan, bencana ilmu adalah lupa. Yang keempat, manjadda wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dapatlah ia. Yang kelima, an-nadhafatu minal iman, kebersihan itu sebagian dari iman. Yang keenam, man sabara dzafira, barang siapa yang sabar maka beruntunglah ia. Yang ketujuh, man yazra yahsud, barang siapa yang menanam maka ia yang menuai. Yang kedelapan, hubbul waton minal iman, cinta tanah air sebagian dari iman. Yang kesembilan, al-ilmu nurun, ilmu adalah cahaya.
Yang ke-10, Al-kaslanu yurithul faqra. Sifat malas mewariskan kefakiran. Yang ke-11, man saro alat darbi waswala. Barang siapa yang berjalan pada jalannya, maka sampailah ia. Yang ke-12, al-waktu athmanu minadh dhahabi. Waktu lebih berharga daripada emas. Yang ke-13, al-muslimu akhul muslim. Sesama orang Islam itu bersaudara. Yang ke-14, man hafara hufrotan wa qa'a fiha. Barang siapa yang menggali lubang, maka ia yang masuk ke dalamnya. Yang ke-15, man zolama zulima. Barang siapa yang menzolimi, maka ia yang dizolimi. Yang ke-16, al-aqlus salim fil jismis salim. Akal yang sehat ada pada tubuh yang sehat.